Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man anfa'a fi ulumi fi darina wa tajibu zakatu fil ibli, dan wajib oleh berzakat pada unta. Jadi kalau kita punya unta wajib zakat, ya. Dan memenuhi syarat, ada beberapa syarat yang akan keluar zakat kalau kita punya unta. Tapi kita kayaknya di sini sih walaupun punya juga ya kayaknya kagak ada unta. Kalau di Mekah ya, orang Mekah Timur Tengah. Nah, kemudian wal bakaru sapi, wal bakori sapi, bakori. Ya, ini mungkin saja, tapi kalau di sini sepertinya enggak, tempatnya enggak ada. Wal konami kambing, ya kita juga di sini enggak, tempatnya enggak ada. Ya walaupun ya enggak ada, kita enggak punya, kita bahas aja. Wazabibi wa tamri dan kurma. Wazabibi anggur kering. Wazuroi dan tanaman. Ya, tanaman. Ya. Tanam wazuruil muqtati dan tanaman yang menjadi makanan pokok. Halatal ikhtiyar, ketika keadaan normal. Ikhtiyar keadaan normal. Wazahabi dan emas, ya. Keluarin zakatnya. Wal fiddati perak, keluarin zakatnya. Wal ma'dini barang tambang, keluarin zakatnya. Nah, kalau emas ya ini mungkin saja kita bisa, kita punya. Ini bisa kalau emas nih kita, ya emas yang ada 80 gram punya emas, ya dikeluarin zakatnya 2,5%, sedikit zakatnya, tapi jangan dilihat duitnya. Kadang kalau kita lihat duitnya ragu-ragu, setan. Kita kalau ngeluarin zakat jangan dilihat, kasih aja langsung. Wal fiddati perak juga kita kayaknya enggak punya perak. Ya paling punya di cincin doang perak. Paling ini berapa gram doang. Ya, ma'din, ma'din barang tambang. Ini penambang, ya, penambang dapat emas, ya. Maka nanti akan dikeluarkan zakatnya. Orikas minhuma dan rikas, ya. Harta, ya temuan, kalau bahasa kita apa, harta karun itu, ya. Temu minhuma daripada keduanya emas perak, ketemu lagi gali emas perak dikeluarin zakatnya. Wa amwalu tijarat, wa amwali tijarati, harta harta dagangan, ya harta dagangan dikeluarin zakatnya kalau kita memang berdagang. Ya. Wal fitrati dan zakat fitrah. Wa awalu nisabil ibili dan awal nisab onta adalah khamsun, 5. Jadi ontanya ada 5, maka dikeluarkan zakatnya. Nanti ada berapa zakatnya? Ya.
wa minal baqarin salasuna, dan daripada sapi 30. Wa minal ghanami arbauna, dan daripada kambing 40. Jadi kalau sapi mencapai 30 ya, keluar zakatnya. Kambing mencapai 40, keluarin zakatnya. Fala zakata qabla zalika, maka enggak ada zakat sebelum itu. Ya. Unta sebelum 5 ekor enggak wajib zakat. Sapi sebelum 30 enggak wajib zakat. Kambing sebelum 40 enggak wajib zakat. Walaupun minal hauli ba'da zalika, dan tidak boleh tidak daripada setahun setelah itu. Nah. Ini kalau ada orang kita nih, orang kita ini kan insya Allah besok mau Idul Adha, hari kurban, pengusaha kambing, pengusaha sapi, pengusahanya lagi hari kurban doang, banyak banget kurbannya sampai ratusan, tapi cuma dagang doang begitu ya, paling sebulan dua bulan paling ya. Ya kalau ini nggak keluar zakat. Nah, karena belum ada satu tahun, jadi mesti ada satu tahun dulu, namanya haul. Wala buda minasawmi fi kalahin mubahin, dan gak boleh enggak daripada ya, digembalakan di ya, di rerumputan yang mubah, yang enggak bayar. Ya rumputnya enggak bayar. Ya. Seperti di hutan umpama itu kan enggak bayar. Ya, kalau di sini kita punya umpama kambing 40, kita boleh beli itu rumputnya, ya enggak keluar zakat juga. Karena kita boleh beli. Jadi dia keluar zakat kalau mubah, enggak bayar. Masya Allah, ini menandakan bahwasannya agama itu sifat bersifat adil, enggak main ambil-ambil zakat aja. Beda sama pajak ya, beda sama pajak. Jadi zakat sama pajak itu berbeda. Bapak-bapak kira-kira ngeluarin pajak ridho apa kagak? Jujur. Hah? Mau bilang ridho, kagak. Kepaksa. Kepaksa. Iya, udah begitu. Ya sebenarnya kalau bisa mengolah ini negara kita, saya yakin sekali kalau bisa mengolah ini harta Indonesia ini banyak sekali Pak, dari pajak aja itu banyak sekali duitnya, dikemanain duitnya? Iya dikemanain. Lo mobil berapa banyak nih Indonesia? Duitnya dikemanain? Tanya juga deh. Duitnya dikemanain Pak? Ini ngomongan ngawur aja nih, ngomongan ngawur nih, ngomongan ngawur. Kalau saya jadi presiden, pertama saya akan Allah akan perhatikan tentang pajak. Akan saya gunakan sebaik-baik. Kita yang Baitul Masakin yang kecil aja yang 10.000 banyak benar ya Obi ya. Kalau dikumpulin semua 10.000 semetet. Apalagi mobil. Pajak mobil. Belum lagi pajak motor. Berapa jumlah pajak, berapa jumlah mobil di Jakarta? Jakarta aja. Hah? Semua dipajak. Semua dipajakin. Berapa jumlah mobil Jakarta? Berapa jumlah motor di Jakarta?
Iya, ini ada pajak juga ini. 10%. Sekarang 11%. Banyak benar duitnya. Belum tanah dipajakin nih. Tanya Cing Haji nih, berapa pajak nih Cing? Setahun. Masya Allah. Pajak yang lain semua. Maka tadi saya katakan kan ngomongin ngawur ini. Kalau saya jadi presiden. Pajak yang saya akan perhatikan terlebih dahulu. Itu aja dikonsentrasiin. Ya. Dikonsentrasiin pajak. Ya. Siapa yang korupsi? Nah, yang udah biar udah. Ya, maaf udah. Siapa yang korupsi akan kena hukum. Pajak aja. Diperhatiin dengan seksama. Insya Allah. Saya aku yakin insya Allah. Negara kita makmur. Iya. Asal kita ya maju jadi presidennya enggak ada perjanjian-perjanjian yang jadi nyangkut kan di perjanjian itu kontrak politik ini dia. Insya Allah kalau di pajak aja ya udah terlanjur dijalanin pajaknya dijalanin, tapi ketika di sudah ada pajak maka harus amanah, maka ketika amanah insya Allah akan berjalan baik. Kenapa saya mengatakan ini? Ya, di Baitul Masakin yang 10 ribu aja sedikit pak, 10 ribu kecil, 10 ribu sebulan pak banyak dikit, bahkan boleh dikatakan kagak ada saking dikitnya. Ya, saking dikitnya. Alhamdulillah berjalan lancar pondok pesantren Al Isrok. 10 ribu pak sedekah. Bapak-bapak di sini boleh kalau mau jadi donatur. Ya Baitul Masakin 10 ribu sebulan pak. Dengan begitu bapak bisa menjadi penyebab orang bisa pinter agama. Orang ngaji bapak dapat pahala. Orang sembahyang bapak dapat pahala. Orang ngajar bapak dapat pahala setiap bulan. Daripada kita beli kerupuk dengan itu. Apalagi rokok. Iya. Boleh kalau mau jadi anggota Baitul Masakin sama Nama Ustaz Obi boleh di sini. Iya. Bilang iya menjadi anggota sebulan 10.000. Iya. Masya Allah. Duit kita manfaat. Nggak, jangan ditambah-tambahin, jangan. Mau tambah-tambahin ntar kegedean. Baru-baru doang. 10.000 aja. Iya, 10.000. Boleh ajak teman. Tadi kasih kartunya. Di sini boleh sama Ustaz Opi aja nih kalau mau di sini. Nggak usah banyak-banyak. Sebulan 10.000. Lumayan. Ya, ntar insya Allah itu bapak saya yakin insya Allah itu jadi doa buat anak kita jadi soleh. Amin ya Allah. Gak usah banyak-banyak, 10.000 ya. 10.000 sebulan, 10.000. Oh, gue pengen setahun aja nih 10.000. Berapa setahun, berapa itu ya? 120.000 ya. Nih Ustaz Tobi saya sebut setahun nih 120.000, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya dari segitu sekarang. Masya Allah, itu segitu aja pak, itu tampak alhamdulillah pondok pesantren Al Isra. Bagaimana yang jutaan ini pajak, masya Allah, masya Allah. Ada yang balikin, emang segampang itu. Saya hakul yakin insya Allah, saya hakul yakin insya Allah kalau pajak ini ditata dengan baik, diperhatiin insya Allah akan berjalan lancar, akan kaya ini negara Indonesia. Di Mekah aja, di Arab
Maka Arab enggak ada pajak. Kayaknya luar biasa. Bagaimana kalau ada pajak? Wa alla yakuna amilatan, dan bahwa tidak adalah ia hewannya itu amilatan, bekerja. Ya. Jadi hewannya enggak boleh dipakai ngelukuk, kalau bahasa kita begitu. Enggak boleh buat dipakai membajak, enggak boleh. Ya. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibli syatun. Maka wajib pada setiap lima daripada onta satu kambing. Jadi yang dikeluarin kambing, ya, karena onta mahal, dikeluarin kambing. Ini menandakan bijaksananya agama. Punya lima onta yang dikeluarin anak kambing satu, syatun. Ya, anak kambing satu yang umur satu tahun. Wa fi arba'ina min al-ghanami syatun jaz'un dhanun aw saniyun ma'zun. Dan pada 40 daripada kambing keluarin, ya, kambing satu, ya, domba atau kambing Jawa, ya, kambing domba satu tahun, kambing Jawa dua tahun, ya, keluarin. 40 keluarin satu masih banyak. Tapi kalau udah punya kambing ya keluarin, sayang. Itulah ujian. Kayak kita nih mau kurban nih, sayang duit, duit kita sayang. Jangan. Keluarin, Pak. Itu ujian. Padahal duitnya banyak, kurban jangan, kurban jangan, kurban jangan, jangan kurban, jangan kurban. Kemarin udah kurban sih, sekarang ngasuh dulu lah. Jangan. Kurban bukan seumur hidup sekali, bukan 10 tahun sekali, bukan 5 tahun sekali, bukan 3 tahun sekali. Kurban setiap tahun sekali. Punya duit, langsung keluarin. Besok tahun punya duit lagi, keluarin. Besok tahun punya duit lagi, keluarin. Makin lama, makin lama, makin lama, Allah percaya, dikasih duit nih orang bagus, dikasih disedekah, dikasih disedekah, ditambahin lagi sama Allah, ditambahin lagi sama Allah, ditambahin lagi sama Allah. Gitu. Wa bi kulli salasina, dan pada setiap 30 minal baqari tabi'un. Satu tabi'. Nah. 30, ya, 30 sapi, ya, 30 sapi dikeluarin satu tabi. Tabi itu, ya, ya, sapi yang berumur satu tahun. Tabi artinya mengikut, masih ngintilin nama orang tuanya. Dikeluarin tuh satu umur umur satu tahun. Sapinya ada 30. Summa in zadat masyiatuhu ala zalika fa fi zalika zaidun. Kemudian jika bertambah hewannya, ya, hewannya bertambah, ya, hewan ternak yang bertambah atas demikian itu 30, maka pada demikian itu ada tambahan. Yang bertambah, tambah lagi, nanti yang bertambah, tambah lagi. Wa yajib, dan wajib ala atasnya ayat ta'ala, dia belajar ma aujaba Allah ta'ala alaih biha, apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya tentangnya, ya, tentang hewan, ya, tentang hewan ternak ini bagaimana, ya, wajib belajar, wajib belajar zakatnya bagaimana, wajib belajar. Wa amat tamru, dan adapun tamar, kurma, wa zabibu, dan anggur kering, wa zuru'u, dan, ya, makanan biji-bijian, ya, ya, zuru tadi, zuru makanan, zuru al-muqtad, ya, wa zuru al-muqtad yang tadi itu tanaman yang menjadi makanan pokok.
Fa awal nisabiha khamsatu ausukin. Maka awal nisabnya itu 5 ausuk. Berapa? Wa iya salasu mi'ati sha'in bi sha'in ala bi sha'ihi alaihi salatu wasalam. Yaitu 300 sha' dengan sha'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, 1 sha' 4 mud. 1 sha' 4 mud. 1 mud kayak begini. 1 mud. Ini satu mut kayak begini. Jadi 4 kayak begini kali 300. Wa yudamu dan dikumpulkan zar'ul ami ba'duhu ila ba'din. Ya, dikumpulkan tanaman satu tahun ya akan sebagiannya ila ba'din kepada sebagiannya. Ya. Boleh begitu dikumpulin. Dikumpulin satu tahun tanaman satu tahun sebagiannya kepada sebagian lainnya. La yakmulu jinsun bi jinsin, tidak sempurna satu jenis yang lain digabung dengan satu jenis yang lainnya lagi, ya sehingga sampai ini sopnya yang enggak boleh. Ya, jadi harus sama dia. Umpama beras aja, jangan yang lain. Watajibu zakatu bibudumi sholai, dan wajib zakat dengan jelas matangnya. Wastidaril habbi, dan sangat ya, keras bijinya berjadi. Wajibu fi al usru, dan wajib padanya ya 1/10 atau 10%. In lam tusqa bi muknatin, jika tidak disirami dengan ongkos, ya jika tidak disirami dengan ongkos. Wanismu, dan setengahnya, setengahnya berarti 5%. In sukiyat biha, jika disirami dengan ongkos tadi, jika tidak disirami dengan ongkos. Jadi kalau tadi enggak pakai ongkos 10%, pakai ongkos 5%. Pakai ongkos tuh maksudnya gimana? Pakai ongkos, dia punya padi, ya siramnya pakai ongkos, ngupain, itu, ngupain, ngupain. Kalau nggak pakai ngupain, hujan aja gitu. Tapi jarang begini. Pakai hujan aja, ya. Itu berbeda 5% apa 10%. Ini artinya apa? Agama mempunyai sifat adil bijaksana. Wa ma zada 'ala nisabi akhraja min ubikisti, dan apa yang lebih atas nisabnya maka dikeluarkan ukhrija daripadanya ubikisti dengan perhitungannya. Wala zakata fima duna nisabi illa an yatatawa'a, dan tidak ada zakat pada apa yang kurang daripada nisab kecuali sunnah. Kita punya emas cuma 40 gram. Cuma 40 gram. Enggak keluar zakat, tapi kita hendaknya bersedekah. Jangan kagak sedekah. Jangan enggak sedekah. Kalau kita punya emas, wa amma za'abu fa nisabu 20 miskalan, dan adapun emas maka nisabnya itu adalah 20 miskal. Wal fiddatu, dan perak mi'ata dirhamin 200 dirham. Wajib dan wajib ima pada keduanya ruba'ul usri, ya 1/4 1/10 2,5%. Wa ma zada fa bi isaiman, dan apa yang lebih maka dengan perhitungannya. Wala buda, enggak boleh enggak fi ima pada keduanya minal auli, daripada satu tahun. Ya. Jadi mesti satu tahun. Yaitu emas tadi 20 miskal.
20 miskal. 20 miskal 20 dinar. 1 dinar ya. Ada yang mengatakan 4 gram. Berarti ya 4 gram ya kali 20 80 gram. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Ya, kita pakai ini aja lah 40 gram. Ulama kita di sini banyakkan 80 gram. Kebanyakan makanya 80 gram. Jadi kalau kita punya emas di rumah seberat 80 gram, dikeluarin zakatnya 2,5%. Jangan kagak. Setiap tahun keluarin. Kita mau punya emas baru-baru. Punya emas. Ada emas-emas. Nah, kecuali dipakai emasnya enggak keluar zakat. Ada orang yang demen pakai emas. Ya, emasnya banyak banget. Ya, apalagi kalau yang di situ ada saingannya. Wah. Pakai emas ada saingannya. Wah. Ya, gatel banget haunya nih. Manas-manasin. Ya sama, batangan juga. Iya, emas batangan sama. Dikeluarin juga zakatnya. Kalau emas batangan lu kena pajak ya. Kalau emas biasa enggak kena ya. Emas putih enggak? Enggak. Hah? Kenapa? Boleh. Boleh emas putih. Emas putih boleh. Iya. Karena enggak tampak emas dia, bukan emas. Bukan emas yang dimaksud. Iya. Orang enggak pecah hatinya kita pakai putih. Orang enggak kenal soalnya. Itu kata guru saya Kiai Mahfuz, kata beliau boleh. Wala budda fi imma minal hauli, dan enggak boleh enggak pada keduanya daripada tahun. Illa kecuali ma hasala min ma'dinin. Apa yang hasil daripada ma'din? Ya, apa barang tambang. Oh, barang tambang enggak pakai satu tahun, dapat langsung keluarin. Au rikazin atau rikas. Ya, barang temuan. Kalau bahasa kita apa? Harta karun. Dalam bukan harta karun, bukan. Ya. Harta karun itu zaman jahiliyah. Kan mungkin-mungkin saja kita lagi gali sumur ada wah peti. Ya, kita masya Allah, kita buka emas mulu. Wah, kayak mendadak. Keluarin zakatnya. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita punya duit, datang dadakan duit, itu jangan kita makan sendiri, Pak. Bagi-bagi. Jangan makan sendiri, bagi-bagi. Biar barokah. Ya, bisa aja kan? Ngobek, ya. Padahal kita ngomong sebentar sedikit doang. Si Ano mau jual tanah, no. Siapa? Si Ano bilangin begitu doang. Orang datang ke rumah kita, laku itu, langsung laku. Kita langsung dibagi duit 10 juta, masya Allah. Orang sampai miliaran jualnya, 10 juta semetet. Yeah. Nah, kita nggak pakai minta, cuma kita cuma bilangin doang dibagi duit. Nah, itu juga kita bagi tuh tetangga kita. Iya. Yeah. 50.000, 100.000 dia senyum.
Ya. Kalau orang dulu sering tuh membagi duit, habis dapat duit. Orang sekarang jarang. Bener-bener tuh Pak. Saya ingat banget kalau dulu sering tuh dibagi duit, habis dapat duit. Kalau sekarang jarang orang. Nah, kita jangan begitu. Kalau habis dapat duit, kita bagi-bagi. Iya, walaupun nggak banyak, sarang dikit. 50.000 orang senyum udah buat beli rokoknya. Ada pernah orang datang ke rumah saya. Saya nggak pernah kenal orang itu. Entah wallahu a'lam bisawab itu benar apakah itu orang. Enggak kenal saya. Datang ke rumah. Tapi memang kedatangan dia menambahkan saya ilmu. Waktu itu memang saya lagi dapat apa sesuatu yang menyakitkan. Kepala saya pusing sekali. Itu orang nanya sesuatu sama saya. Lalu habis nanya sebentar doang saya dibagi duit. Alhamdulillah bagi duit. Lumayan 1 juta. Ya. Lumayan 1 juta. Nah, itu saya bagi sedikit. Bagi hobi, bagi kamar. Ya, ini aja. Oh. Nanya cuma sebentar doang dikasih duit 1 juta. Nah, kita bagi sedikit. Ya, kita bagi. Pertama yang kita bagi adalah kerabat kita dulu, baru yang lain. Bagi sedikit, jangan kita makan semua, jangan. Kenapa? Nanti kurang berkah. Nah, kalau kita bagi, nanti insya Allah berkah. Karena ya cukup dikatakan orang itu pelit sekalipun dia ambil haknya semuanya. Contoh Pak, ada orang habis jual tanah miliaran, orang-orang tahu dia duitnya banyak, lalu dia enggak sedekah tuh di kampungnya, dekat tetangganya dia enggak bagi duit. Kira-kira ada enggak omongan tuh orang pelit banget enggak bagi-bagi punya duit, ada enggak omongan begitu? Ada kan? Itu dia, benerlah agama. Bagi Pak. Kata pelit, bener emang itu haknya dia ambil bener, tapi ente pelit. Jadi bagi itu nggak usah banyak-banyak, 50.000 sudah senyum udah. Paling habisnya berapa duit? 1 juta, 20 orang gitu bagi. Kita apa nih pegang udah. Masya Allah. Dulu sering gitu dulu, saya ingat banget, sering banget dibagi duit, habis jual tanah atau habis apa, dijalanin banget dipakai. Fayukhrijuha, maka dia keluarkan akan dia alang ketika itu dapat duit, ya, dapat emas, ya langsung dia keluarin zakatnya. Wa fi rikazil khumusu, dan pada rikaz itu, ya. 1/5 maksudnya 20%. Ya. Jadi kas warin 20%, ini masih dikit. Masih dikit. 20%. Emang ya kalau dibandingkan sama yang sisanya ya harganya umpama ya 10 juta berarti keluarin 10 juta dikeluarin ya 2 juta gitu. Jangan lihat 2 jutanya bandingnya sama yang sisanya, masih banyak kan juga 20%. 100 juta keluarin 20 juta. Kenapa? Karena dapatnya dadakan, gede banget 20 juta. Kalau lihat 20 jutanya gede, tapi bandingkan sisanya berapa? 80 juta, masih banyak kan 80 juta. Begitu. Jadi nanti udah bersih, keluarin, udah bersihnya. Ya.
Ini pelajaran saya katakan tadi, kalau kita dapat duit, kita sedekah. Enggak ngapa-ngapain dapat duit, sedekah. Jangan kaget. Wa amma zakatu tijarati, dan adapun zakat dagangan, fa nisabuha, maka nisabnya nisabu mas tuniat bi'i minan naqdaini, yaitu apa yang dibeli dengannya daripada emas perak. Jadi kalau dagangan ya nanti ukurannya emas perak, ya emas ukurannya, ya berapa duit nih kira-kira nih, ya dagangannya hasilnya apa yang dibeli semuanya berapa duit yang dia beli, apa yang dia beli. Jadi harga apa yang dia beli, dagangannya dihitung semua, ya hitung semua. Wala yu'tabaru illa akhir al-auli, tidak dianggap kecuali di akhir tahun. Di akhir tahun berapa semuanya dihitung, ya yang dia beli, bukan harga dia jual, harga dia beli. Umpama dia dagang ini gelas, ya apa segelas-gelas, ini gelas berapa duit dia beli, ya segini, jualnya umpama umpama saja ya, jualnya umpama 50.000, belinya 20.000, 20.000 berarti, jadi masih dikit dibanding untungnya. Semuanya begitu, jumlahin semuanya ada berapa duit, nah, dikeluarin zakatnya. Nah zakatnya berapa tadi? 2,5%, 2,5%. Ini, ya. Yang kan yang sekarang lah di masyarakat. Punya kontrakan, kontrakan di shopnya cukup di shopnya nih. Makan, listrik, habis tuh, gimana? Iya. Kalau kita punya kontrakan, kontrakan bagaimana? Ya. Di zakat itu wajib juga dizakatin, tapi setelah dipotong kewajiban pokok, dipotong keperluan pokok. Ya. Keperluan pokok apa nih? Nah, sekolah termasuk pokok ya, belajar itu keperluan pokok, ya, bayar listrik, hah? Utang, ya. Utangnya mobil, utangnya mobil, iya, ya utang juga itu dipotong utang juga. Tapi orang utang ya, nanti orang utang pengusaha keluar zakat juga walaupun jangan utang ya. Jadi udah selesai semuanya, kondangan bukan keperluan pokok, bukan ya. Kondangan bukan, orang kita ini kondangan naro. Ya, nah udah dipotong keperluan pokok, sisanya berapa, nah, dizakatin itu setahun, dalam setahun. Pailit ya habis, habis ya udah, berarti nggak ada. Anaknya 10, kontrakannya cuma 5, habis itu mah. Kontrakannya 5, anaknya 10. Ya, paling berarti apa kontrakan itu? Sebulan berapa? Sebulan, kecuali setiap hari. Sebulan berarti umpama taruhnya 1 juta ya. Sini berapa? 1 juta. Berapa sebulan? Kontrakan, hah? 1-2. Juragan kontrakan ya. 1-2 5. Ya, berarti 6 juta. Anaknya 10 umpama. Ya, bukan 3 anaknya, 10. Umpama. Nah, itu mah habis itu mah. Ini ya, anak 10 habis itu mah. Anak 10 enggak cukup.
Kalau begitu walaupun dia punya kontrakan habis semua ya kagak keluar zakat. Nah, kecuali kontrakannya banyak juga, 30 pintu. Anak ke 10, insyaallah itu keluar zakat itu. Ya. Ya. Wala yu'tabaru illa akhiral auli, tidak dianggap kecuali di akhir tahun. Jadi nanti di akhir tahun. Nah, jadi kita rekan tuh berapa bagaimana itu ya. Jangan dihabis-habisin aja. Wa yajibu fi rub'u usril qimmati, dan wajib padanya seperempat dari 1/10 ya harganya. Dua ya, dikeluarin semuanya, dikeluarin ya. Jangan sampai kagak dikeluarin. Wa mal khalitaini, dan harta dua yang bercampur, dia bersyarikat, awil khulata'i, para orang-orang yang mencampurkan hartanya, dia bekerja sama. Kamalil munfaridi fin nisabi, seperti harta orang yang sendiri dalam nisabnya, wal mukhraji, dan yang dikeluarkan. Idza kamulat syurutul khilatati, apabila sempurna syarat-syarat bercampurnya, digabung umpama. Wa zakatul fitri, dan zakat fitrah. Ini lain lagi, zakat fitrah. Jadi tadi zakat mal, besok aja deh ya, zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.